mati gitu guys ya, langsung guys ya dapat Skyber Sir di awal guys ya, mantap banget ini. Overprotective guys ya, hero ini guys ya, hero overprotective ini guys, hero overprotective guys ya, ini guys ya, salah satu hero overprotective guys. Ini kita bisa langsung ngecritnya sih gini guys ya, trot 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 langsung mati guys ya, tanpa execute guys, masa execute langsung guys. Ini guys, tak kasih tutor rotasi heal card untuk yang belum tahu guys ya, jadi yang belum tahu ini rotasinya gini guys. Kalian ambil skill 1 dulu awal-awal guys ya, lalu kalian jangan ke god lane dulu guys, kalian ke mid guys, kita cicil mid lane nya guys. Di sini mid lane nya dia ada Selena guys ya, misalnya Selena itu bakal kalah lane sama si itu kampret itu. Nah di sini ada diginya, cicil aja diginya, nah gitu guys ya. Di situ 3 orang guys ya, udah tahu nggak apa-apa, kita langsung ke god lane guys, god lane langsung ke sini guys, langsung kita maju gini guys ya, nah gitu guys, terus guys mati Dani, nah mati gitu guys ya, langsung guys ya, nggak apa-apa kita sampai-sampain aja guys teman kita guys, langsung kita menuju ke sky piercer dulu nggak sih guys, sky piercer dulu guys. Nah ini orang dimit, harusnya ini skill 2 kita udah ready guys ya, kita tunggu skill 2 stacknya penuh dulu guys, langsung kita maju guys, double langsung dapat kill kedua kita nih, nah aduh tapi nggak dibantuin guys ya sama itunya guys ya, ya udah mundur jangan maksa guys ya. Nah dapat satu assist guys ya, lumayan. Langsung kita menuju ke sinilah guys, tapi kayaknya gak susah sih soalnya dia ada minion guys. Ini kita masukin aja guys, nah gini guys ya, nah kurang satu hit, nah kelas tapi mati guys ya, kami kasih guys ya. Kalau kayak gini guys ya udah, kalian biarin aja tinggal god lane nya biar ini kita bisa ngekill Selena guys harusnya guys ya, tapi jangan mukil guys, santai guys, kelas guys ya, santai dulu guys. Nah itu ada di sana, berarti ini kita bisa ngekill sih, aduh Selena nya ke belakang cuk, tapi bisa cuk. Oke kita bisa ngekill Hanabi lagi nih, oke di bawahnya aman guys ya, tapi kita sendiri ini aja. Nah gini guys ya, langsung dapat kill lagi guys ya, ngeri nggak guys, cuk ngelag anjing Atel, ngelag guys. Oke godlane kita plating guys ya, mantap ini godlane kita plating guys, langsung kita giniin aja guys. Nah hampir kok mati kok ya. Oke, kita tunggu stack kita penuh dulu guys, nggak bisa maju kita guys bareng guys, baik tunggu stack kita penuh dulu guys. Oke dapet itu lumayan, mati gitu guys ya, langsung guys ya dapet Skyber Sir di awal guys ya, mantap banget ini. Kok kayak lemot guys ya, oh, bikin lemot gitu. Oke kita langsung bantuin, nah ini guys si kampret ini guys, mati satu. Nah santai mundur guys, kalau nggak dapet cuma stuck mundur aja guys ya, 4 stuck guys ya, cur mati dong aku dong, aduh mati jauh guys ini guys, sama jauh guys, belum mati guys ya. Nah kita guys guys apa-apa guys ya, godlane kita kuat ya guys ini guys, ini kita masukin Gina yang menang enak guys. Nah flickerin bro, terus bro kelas gitu guys ya caranya guys ya, main agresif in the early game guys. Halo pakai CP ayo bang, habis ini bang kita main bang, santai bang. Ini kita lagi snowball, harusnya ini cuma game 5 menit ini bang, habis ini langsung end ini bang. Nah kita ambil platingannya gini guys, lumayan guys. Oke kita kesini guys sekarang guys, mati, kita dapat unstoppable guys ya, unstoppable. Nah ini orang ini malah plating guys, ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal guys ya, tapi kita mau mati, gak jadi mati. Oke aman aja, itu mati tuh harusnya tuh,
Anak brotnya mati. Mati. Gak usah maju kita. Oke, tunggu bang. 5 menit. Kalau paling lama ya 20 menit lah bang. Halo bang CZR. Tuh nggak fokus guys, guys bagus ya. Nah kelas guys ya, langsung meninggoy guys, langsung meninggoy di tempat guys ya. Ini hero OP guys ya, OP. Overprotective guys ya, hero ini guys ya. Hero overprotective ini guys. Sekui bang. Siap-siap aja. Hero overprotective guys ya ini guys ya. Salah satu hero overprotective guys. Jadi kalau kalian main sama saya jangan di ban guys, katanya guys. Woi, ayo woi. Oke, masih keras guys ya itu guys ya. Ini batang masih keras, cuk. Mati. Kelas guys ya, tapi kita mati shutdown. Ah, tidak guys, kita shutdown guys ya. Aku barusan live, Bang. Mungkin jam berapa ya? Jam 1 mungkin dulu, Bang. Nanti kita sore lanjut lagi, Bang. Aku makan-makan dulu lagi, Bang. 8 kill guys, tak kita 3 guys. Bang kalau nge-lag bilang ya bang, kalau nge-lag misalkan ada lag kan bilang. Enggak tahu ini kok agak, kayaknya agak beratin cuk laptopku. Apa yang bikin beratin ini guys, nanti tak habis matchin tak reviewnya lagi deh. Iya bang, soalnya kalau pakai baju hitam di kamera jelek ya bang. Langsung darah segitu guys. Lanci lo darah segitu guys langsung guys. Kita incar hero lagi ya, biar dia nggak farming guys ya. Ini kalau kayak gini guys, kalian jangan dimajuin guys lane-nya guys ya. Kalau nggak ada objektif jangan majukan lane guys. Biarkan aja guys ya. Nah gitu guys, langsung tereliminasi guys ya. Nah kalau kayak gini kalian bisa majuin mid guys. Kita dapat turret mid nih harusnya. Kalau dia masih ngeyel aja bunuh gini guys caranya guys. Pulang dia, dapat turret mid. Ya, turret bawah itu perlu dimajukan tapi udah ada itu teman kita, enggak usah kesana kita. Nah, ini kalau di tower mati sih guys. Ini kalau kayak gini guys. Langsung sini guys, langsung ke sini guys. Nah, dapatkan teman kita. Ini langsung kita ngejar Hanabi yang di mid itu guys. Hanabinya meletik aja. Hanabi kamikaze cok. Terus langsung flicker guys. Ayo lo. Kita tinggal menunggu dia mati aja guys ya. Sangat easy guys main dekat guys ya. Terus mati guys ya. Stack kita scapersing 5 guys. 5 tambah 4 9% HP di bawah langsung meninggal guys ya. Sikit kita di 9% guys. Mati jauh sendiri. Ayo cok menyerah matamu. Menyerah guys, nggak ada heli guys ya. Ini kita bisa langsung ngeceritnya sih gini guys ya. Trot langsung mati guys ya. Tanpa execute guys, masa execute langsung guys. Objektif bro, turret bro. Jangan lupakan objektif turretnya guys ya. Kita tadi dibunuh sama itu orang. Oh my god. Objektif turretnya jangan lupa bro. Oh, balik santai. Turret aja bro, turret bro. Biar cepet end guys ya. Gigi gatel. Lu. Nah, turret yang penting bro, pecahin semua hasil turretnya bro ya. Nggak cuma kill mulu bos. Itu lancinya bisa. Nah, bisa itu maksudnya. Ada orang guys. Keluar deh. Cok, nang mid don. Maksudnya 3 orang nang mid bos. Hei,
ya, aku diperkosa guys ya. Makan sambil nonton ini, siap. Semua skill ke aku guys, harusnya ini end loh guys, ini guys, end kan guys. Eh, ini cepat, end. Eh, ini guys, atas bawah ini. Halo Bang Sena. Antrian kita di SCP CZR. Lagi jemur burung. Mantap, sambil jemur burung, makan sambil nonton live Hellcat. Biasa-biasa aja. Lord aja yuk. Biar enggak blunder yuk. Ayo serang Lord. Lord aja yuk, biar enggak blunder yuk. Udah mati dua sih. Nen. Jor aku mati mana ini babi lah. Wah tai guys ya, kita terlalu blunder guys ya. Time to mukil. Aku fokus end loh guys, aku guys padahal guys. Gak ada yang mantuin guys ya, gak apa-apa guys lah. Blunder kita guys, terlalu meremehkan guys ya. Antrian di abis ini SCP sama CZR nih kita nih. Bang Sena mau join juga nggak Bang Sena? Bruno RK objektif. RK apa Bang? RK Bang. Dada NC harusnya sih. NN cepet deh. Ayolah, lamanya kali tak di NN ini. Tabrak gaming aja N guys ya. Mantap banget. Hellcat kita masih OP guys ya. Masih OP. Early-nya kita menguasai banget tadi. Kewelas guys ya, kewelas banget. Hellcat kita masih OP. Tak terbendung guys ya. Tadi sih ya Nabi kita buat jadi cacing guys ya. Terus kita juga membunuh ini nggak bergerak, di mid lane-nya juga nggak bergerak. Tambah ini guys selanjutnya guys, 101 guys ya. Wow, mengerikali.